Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita di pasar, pasti yang paling kita butuhkan adalah sifat amanah dan sifat kejujuran. Karena inilah yang paling mahal di pasar. Maka bagi orang-orang yang mampu amanah dan mampu jujur di pasar, maka ada keutamaan yang sangat besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dengan sanad hasan, "At-tajir al-amin as-saduq." Pedagang yang amanah dan orang-orang yang jujur, maka ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada yaumal qiyamah. Mereka bersama yaitu para nabi, as-siddiqin dan para syuhada pada hari kiamat. Maka begitu tingginya nilai amanah dan jujur di pasar ini, sampai-sampai mereka akan digolongkan nanti bersama para nabi, siddiqin dan syuhada. Semoga kita semua bisa mengaplikasikan sifat amanah dan jujur ini tidak di pasar saja, tapi dimanapun kita berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.